DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Nimatullah, dan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Baru, yaitu Bapak Andi Hairudin, menerima secara langsung kehadiran pasangan calon yang akan Partai Demokrat usung dalam pilkada di Kabupaten Baru, yaitu Bapak Suwardi Saleh sebagai Bupati Incumbent dan akan mengikuti kontestasi lagi dengan pasangannya Bapak Andi Riogi Idris Syukur sebagai calon wakil bupati. Harapan besar kami, Bapak berdua bisa memenangkan pilkada ini dan pada akhirnya bisa mewujudkan segala harapan dan aspirasi rakyat. Selama 5 tahun terakhir, banyak hal pasti telah dilakukan sebagai bupati. Hal-hal yang baik bisa dilanjutkan dan ditingkatkan, dan yang belum tuntas semoga bisa dituntaskan dalam waktu 5 tahun ke depan. Itu harapan dan perjuangan kita semua. Dengan demikian, saya Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, menyerahkan surat rekomendasi kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan, periode 2020-2025. Kepada Bapak Suwardi Saleh sebagai calon bupati dan Bapak Andi Riogi Idris Syukur sebagai calon wakil bupati. Semoga sukses.